Banyak persepsi yang berkembang, banyak polemik yang berkembang akibat pemecatan Fahri Hamzah dari semua jenjang di Partai PKS. Dan Fahri Hamzah juga dikabarkan akan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kita akan lihat bagaimana kacamata PKS menyikapi hal ini. Untuk itu sudah bersama saya ada Pak Zainuddin Paru, selaku Ketua Departemen Hukum dan HAM dari DPP PKS. Selamat malam Pak Zain. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zai mungkin yang paling pertama adalah kami juga mendapatkan bahwa ada surat yang beredar di media sosial dan segala macam dari media WhatsApp segala macam. Itu bagaimana? Dari sisi suratnya apakah memang absah atau seperti apa? Ya, kami berpatokan pada surat yang ditandatangani pada tanggal 1 April dan sudah disampaikan ke Pak Fahri Hamzah tanggal 3 tepatnya pukul 19.33 sudah beliau terima dan tanda tangan langsung dan karenanya hari ini kami menyampaikan konferensi pers untuk menegaskan bahwa surat yang resmi Official yang dikeluarkan oleh DPP-PKS adalah yang hari ini kami umumkan. Berbicara mengenai Fahri Hamzah dan juga pelanggaran-pelanggarannya yang juga dijelaskan secara kronologis di website PKS sendiri, hmm. mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik lagi. Kira-kira pelanggaran seperti apa sehingga Fahri Hamzah dipecat dari semua jenjang di PKS? Ya, diantaranya adalah terkait dengan komunikasi politik baik internal maupun eksternal dan banyak diantaranya yang sering berseberangan secara terbuka di publik antara Pak Fahri dengan pimpinan partai. Nantinya ketika kasus ini dilemparkan ke pengadilan seperti itu bagaimana tanggapan PKS siapkah untuk itu? Uh karena kalau sudah ke pengadilan itu proses hukum dari dulu PK sudah biasa menghadapi persoalan persoalan hukum seperti itu dan hari ini pun kalau boleh dikatakan kami sudah punya jawaban hmm. atas apa yang nanti akan digugat oleh Pak Fahri. Baik. Gitu. Terima kasih Pak Zainuddin atas waktunya dan saudara berbicara mengenai masalah pimpinan DPR dan juga partainya sebenarnya ini bukan kali pertama sebelumnya kita juga sempat mendengar bahwa Setia Novanto dan juga partainya sendiri Golkar juga sempat memiliki konflik hal yang kurang lebih serupa dan inilah wajah sebenarnya dari Ya, kalau kita bisa lihat perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang kali ini duduk di Senayan. Dianugraha, Ibnu Dwi, Kompas TV, Jakarta.